Sekarang aku tengok sakan dekat social media, dekat TikTok kan, orang buat tutorial makeup, tutorial makeup. Aku kat sini bukan nak bagi tahu pasal hukum makeup ke apa, bukan. Walaupun kita muslimat semuanya sepatutnya tahu hukum tabarruj itu haram, namun kat sini aku nak cerita pengalaman aku pasal kegiatan aku bermakeup berbelas tahun, puluh tahun kot. Sekali lagi aku nak clarify kat sini, aku bukan nak buka aib, just nak cerita pengalaman. Okay, aku dulu kerja government eh. Kerja government 8 to 5. Aku bangun pagi pukul 4 pagi. Orang bangun pagi untuk sembahyang tahajud kan. Orang bangun pagi untuk solat sunat, untuk berbicara dengan Allah. Tapi aku masa tu bangun pagi untuk make up. Gigi yang teramat gigi. Wajib makeup tebal-tebal sebelum pergi kerja. Aku rasa benda tu penting tau. Aku kena nak confidentkan diri aku lah. Tapi dalam masa yang sama, jangan tipu aku. Aku rasa semua orang ada niat yang sama. Perempuan lah eh, niat makeup adalah untuk menarik perhatian. Kalau niat hanya untuk confident diri sendiri, sebenarnya kau tak payah makeup tebal-tebal sampai kau punya alis tu lentik, lepas tu lukis kening, lepas tu eyeshadow dengan mascara. Jangan, yang aku tak tahu pasal makeup, aku tahu everything. Kadang-kadang bukan dengan niat nak menarik perhatian orang pun, tapi nak orang nampak kita cantik. Itu menarik perhatian lah juga tu. Eh, cantiknya kau. Perempuan memang suka dipuji dan memang suka kelihatan cantik di mata semua orang. It is undeniable. Dan aku ada geng-geng yang memang kuat makeup juga, macam budak-budak muda sekarang lah. And kita orang share lah makeup apa yang terbaru, macam mana nak makeup tu, macam nak makeup ni. Tapi aku lebih suka kepada makeup-makeup yang gotik tau. Nak jadi cerita, aku ada seorang kawan ni, dia makeup memang tebal. Aku tanya dia, macam mana kau solat? Sebab aku cakap dengan dia, aku solat memang struggle. Every time aku nak solat, aku kena cuci, kena basuh mascara. Zaman aku tu tak adalah mascara yang mudah dibasuh tu, tak ada. Dia ada mascara yang apa, yang tak telap air. Jadi kau struggle nak kena basuh betul-betul sangat-sangat. Lepas tu yang paling susah tu nak make up balik sebagaimana aku make up pukul 4 pagi tadi. So aku tanya kawan aku tadi, macam mana dia solat sebab make up dia tebal kan. Okey, jawapan dia apa? Aku tak solat lah, dia cakap macam tu. Jadi adik-adik yang sakan ikut MUA tu, ikut tutorial make up ni, kakak sangatlah memahami korang. Kakak faham dik, kakak faham dik. Cuma jangan sampai kau tak solat dik kerana makeup kau yang tebal. Ada tu yang kata nanti aku gantilah solat aku. Apakah konsep ganti solat sebab sayang nak basuh makeup? Sebab kalau aku solat sekarang, habislah bedak-bedak kat muka aku ni. Katanya begitu. Astaghfirullahalazim.